tanya Zura ke? Salam. Siapa? Tak ingat ke? Saya Daud. Kita kan kerja sekali dulu. Daud, buat apa kat sini? Saya memang duduk di sini je. Oh, saya pun duduk di sini juga. Saya nak cakap sikit boleh? Jom, jom sana dulu. Saya sebenarnya ada something nak beritahu awak. Dah lama saya pendam. Nak beritahu apa tu? Saya sebenarnya dah lama suka dekat awak. Dan kalau boleh, saya nak jadikan awak ni isteri saya. Ku nikmati cinta sendiri. Boleh. Tapi awak datanglah rumah saya dulu. Jumpa ayah saya. Rumah awak kat mana, Zura? Baik, Daud. Dengar tak? Dengar, dengar. Tak apalah. Saya pergi dulu tahu. Awak datang ke rumah saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang. Assalamualaikum. Hantar jual kuih ke? Bukan, makcik. Saya datang ni nak tanya, ni rumah Zura ke? Ya. Hantar siapa? Oh, saya Daud, kawan Zura. Saya datang sini ada ajat. Belum saya masuk. Siapa pula ni? Datang-datang nak masuk. Tapi dia kawan Zura. Jomlah masuk. Ke ajat tu mari. Baju barang. Sebenarnya, saya datang sini nak mama nak makcik. Azura. Azura awak suruh? Saya sebenarnya dah lama pendapatan dekat dia. Dan kalau boleh, esok juga saya nak kahwin dengan dia. Buat anak aku macam anak ayam nak kahwin esok. Aku anak ustaz sang. Anak rasa boleh je. Syarat dia. Aku nak ikut ustaz tu pergi tabligh 40 hari. Tak apalah. Demi Azura, aku sanggup. Apa tahu? Minyak ambil, Ustaz. Lain tak ada ni. Tahu? Relax, tahu? Masih depan tu je, kita jalan kaki je lah. Daud, Ana banggalah dengan hantar Daud. 40 hari telah diharungi, kan? Jadi, Ana bersetujulah hantar jadi bakal menantu Ana. Betul, makcik. Serius? Serius ni, Daud. Jom, kita balik. Jom, makcik. Jom, jom. Lek dulu. Belum habis lagi. Tunggu kejap lah, Daud. Ana pergi panggil Azura sekejap. Okey, Ustaz. Bukan Azura. Hai, Daud. Ini siapa?